Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan status tersangka pada anak perwira polisi Polda Sumatera Utara berinisial AH. Penetapan tersangka ini sekaitan dengan dugaan tindak penganiayaan atas mahasiswa bernama Ken Admiral. Video penganiayaan ini beredar luas di jagat maya khususnya Twitter dan TikTok. Dirkrimum Polda Sumatera Utara Kombes Sumaryono mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap dua laporan yang telah masuk ke Polda Sumatera Utara. Dua laporan tersebut merupakan laporan yang dibuat atas nama Ken Admiral, serta laporan yang dibuat oleh AH dengan putusan adalah bukan tindak pidana. Dikatakan Sumaryono berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, pelaku berinisial AH resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan. Pengakuan orang tuanya ini apa saja yang terjadi Pak? Apa hanya pemukulan atau tidak ada pengancaman melalui senjata atau gimana? Nah, di situ kalau kami sementara kemarin itu dia dibiarkan untuk berkelahi supaya tuntas malam itu. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung akses di website bangkapos.com dan posbelitung.co.